Tengok tu jarak kosong berapa banyak jarak dia. Ha, tuan-puan nampak. Ha, banyak lebih tu. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini King Sediti akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang blok saiz 55mm. Okey, jika tuan-puan suka untuk up spec kepada yang lebih tinggi, tuan-puan boleh tukar kepada saiz 55mm. Okey, jom kita tengok dia punya piston. Okey, ini adalah piston saiz 55mm. Tengok tu. Dibekalkan dengan piston semi-dome. Semi-dome maksud dia, semi-dome ni dia yang tengah-tengah lah, dia tak ketara sangat tinggi dia punya dome ni. Nampak? Nampak cembung dia. Okey, jadi ini adalah blok 55. Untuk masuk blok saiz 55mm kepada motor tuan-puan, tuan-puan perlu lay engine lah. Untuk EFI kena lay engine. Untuk EFI kelas pun kena lay engine nak masuk blok saiz 55 ni lah. Jika tuan-puan tak nak pening kepala lay engine, tuan-puan boleh ambil 53. Tapi kalau tuan-puan suka modifikasi yang ekstrim, yang power, tuan-puan boleh try lah blok saiz 55 ni. Saiz 55mm King Sediti ada sediakan lah. Kalau tuan-puan beli blok ni, tuan-puan akan dapat ni lah, sekali piston ring. Ring dengan dia punya sub. Klik apa semua dapat sekali lah. Klik dia ada simpan. Jadi ini adalah blok EFI kelas 1. Okey, apa beza blok EFI kelas 1 dengan blok Dream? Okey, beza dia adalah dari segi panjang. Dia punya panjang silinder silinder dia. Kalau blok EFI Dream dia pendek. Kalau blok EFI kelas 1 ni dia panjang. Kalau jet road dia pakai blok ni, kalau jet road setakat 4 apa semua, tak perlu ni lah. Tak perlu lapik spacer tinggi sangat. Kalau macam tuan puan pakai blok Dream jet 4mm, tuan-puan kena pakai spacer jet 4mm lah. Kan? Sekejap, Sediti tunjukkan spacer alloy. Okey, ni adalah spacer alloy. Nampak lah. Ni spacer alloy jet 4mm. Kalau pakai kat EFI kelas 1, jet 4mm tak perlulah pakai sebab dia dah panjang. Kalau tuan-puan pakai kat Dream, contoh kat blok Dream, jet 4mm boleh lah pakai. Kan? Dia punya kawah ni, kalau tuan-puan berminat, King Sediti ada sedia kan. Boleh postkan ke seluruh Malaysia. Muat lah dia sampai record ni, lubang ni saiz 59mm. Lama. Kalau jet 6mm lebih ke boleh apa pakai. Kan 7mm, 8mm boleh apa pakai gasket spacer ni. Nanti boleh lapik gasket kertas sekali kan. Tuan-puan tak payah pakai lah untuk motor EFI kelas 1 ni. Kalau jet 4mm tak perlu pakai spacer tebal-tebal ni. Boleh pakai gasket skirting. Tengok pula atas ketinggian tuan-puan punya piston. Kalau tinggi sangat, kena tengok lah tapi atau tak, kena tengok dia punya jarak dia. Okay, jadi King Sediti tunjukkan lah ukuran untuk silinder ni.
silinder Eva class 1 ni. Okay, ini panjang silinder blok Eva class 1. Tengok tu size. Eh, dia punya mm dia 105 mm. Dia punya panjang silinder. Okay, jom kita tengok yang Eva Dream pula. Tengok blok Eva Dream. Tengok tu jarak kosong berapa banyak jarak dia. Ha, tuan-puan nampak. Ha, banyak lebih tu. Nampak. Nampak. Eva class 1 lebih panjang dia punya silinder dia. Dream ni dia pendek. Ha, jadi kalau jet rod tu 4mm tak perlulah. Ha, nak lapik gas sikit kat blok Eva class 1. Ha, tapi kalau nak nampak spacer tinggi-tinggi jet 4mm, tuan-puan boleh pakai blok Dream. Tuan-puan boleh pakailah ni spacer alloy kan. Tuan-puan tu mesti ikut atas tuan-puan lah. Ada orang yang minat nampak gasket sekeping jet 4mm. Ada orang yang nak nampak jet 4mm dia punya spacer tu tebal kan. Masing-masing lah. Okey, setakat ini saja perkongsian Kinsiditi. Kinsiditi doakan tuan-puan berjaya dunia akhirat. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe di sebelah kanan. Jika nak tengok video Kinsiditi yang seterusnya, boleh pilihlah video di sebelah kiri. Okey, berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.